Di talian ini kita ada pengarang urusan Astro Awani yang sebentar tadi ada di studio tapi sekarang dia pergi mengundi, Suhaimi Sulaiman. Hello, Suhaimi. Ya, saya sebenarnya baru saja sampai balik di Astro di Bukit Jalil. Oh, saya dah sampai dah. Ya, saya dah sampai. Apa. Kita nak tahu juga cerita tadi di sana tadi. Macam ni lah ceritanya, Ian. Saya saluran 2. Saya ni dah kira agak tua lah. Jadi saluran 2. Jadi saluran 2 ni punyalah ramai orang. Sangatlah ramai. Jadi saya nunggu daripada, saya rasa dekat 1 jam 20 minit macam tu. Tapi yang menariknya, mereka suka siaran Astro Awani. Jadi saya sambil ambil beratur tu, orang ambil gambar lah. Jadi terhibur lah. Sambil-sambil menunggu 1 jam 20 minit tu. Tapi apa yang menarik ialah semua orang di situ, sebab saya mengundi di Sungai Ramal Dalam. Ini untuk Parlimen Sedang dan juga Dewan Undangan Negeri Bagi Bangi. Jadi semua orang situ macam saling kenal mengenali, dan kalau tak kenal pun mereka pertama kali berjumpa, ada pensyarah dari Bangi yang saya jumpa, ada yang duduk di kawasan saya, saya tak pernah jumpa, ada yang tanya saya soalan, kata, oh, rumah yang dekat sebelah sekolah tu, jarang jumpa dekat masjid. Tapi kata, saya kata, kita tak pergi masjid sini, kita pergi masjid di Kuala Lumpur kan. Sebab saya tak duduk di situ, sebab bapak saya dan mak saya, rumah kami di sebelah sekolah tu. Jadi saya secara automatik, saya register di Sungai Ramal Dalam lah. Tapi keseluruhannya orang semua agak teruja. Jadi habis saja keluar mengundi, semua orang ambil gambar dengan jari. Jadi dekat tepi pagar tu semua orang pergi dengan jari. Saya rasa agak meriah kali ini. Kalau pada tahun 2008 tak ada boleh ambil ramai-ramai jari. Tapi di situ yang menarik dia ialah antara untuk Dewan Undangan Negeri, antara PAS dengan Barisan Nasional, dan untuk Parlimen antara Barisan Nasional dan juga PKR. Jadi bila kita keluar tu, tak kira lah tokoh mana ke, pekerja dari kedua pihak pun semua ambil gambar macam-macam. Jadi saya rasa itu satu yang harus kita rasa semua orang harus terima. Maknanya kita kalau ada perbezaan pendapat, perbezaan politik ke, jadi kita boleh bersatu padu dan senyum manis, cakap dengan baik. Jadi itu yang harus kita utamakan dalam negara yang merdeka seperti Malaysia. Ya, betul tu Suhaimi. Seperti Christopher Top sama saya dia kata ini merapatkan lagi hubungan antara semua orang yang pergi mengundi di sini. Baik, terima kasih Suhaimi. Terima kasih. Nanti kita jumpa di studio. Saya nak masuk. Itu je. Okey, itu tadi Suhaimi Sulaiman, pengarang kita tadi. Dia akan kembali semula pukul 5 nanti untuk analisis Malaysia Memilih.